Polisi masih mengumpulkan beberapa bukti dan memeriksa saksi pada kasus pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di acara Front Pembela Islam atau FPI. 5 orang saksi tidak bisa hadir diantaranya yaitu camat, ketua RT, ketua RW, security, dan panitia kelompok FPI. Saksi lainnya akan segera dipanggil untuk melakukan pemeriksaan yaitu Biro Hukum FPI, menantu MRH, dan juga saudara MRS. Saksi yang ada sejak ditingkatkannya penyidikan ini tersangkut ke dalam pasal 160 KUHP, pasal 93 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2018 dan juga pasal 216 KUHP. 5 yang kita lakukan pemanggilan hari ini. Yang pertama adalah camat sementara berlangsung pemeriksaan. Yang kedua adalah ketua RW. Juga sementara masih dalam pemeriksaan. Yang ketiga adalah ketua RT. Juga masih dalam pemeriksaan. Yang keempat security di situ. Sementara masih dalam pemeriksaan. Yang kelima ini tidak bisa hadir. Panitianya. Inisialnya adalah HU karena masih ada acara keluarga minta diundur. Ya, minta diundur waktu pemeriksaannya. Mudah-mudahan secepatnya kita akan majukan lagi untuk pemanggilan. Pertama adalah biro hukumnya, biro hukum dari FPI. Kemudian yang kedua menantu dari MRH, inisialnya adalah Haji HA. Kita jadwalkan juga besok. Kemudian yang ketiga, saudara MRS. Juga kita jadwalkan besok pemanggilan. Untuk bisa hadir dilakukan pemeriksaan. Mudah-mudahan ketiga orang dan satu, empat yang hari ini tidak bisa, untuk bisa hadir besok, bisa memenuhi panggilan penyidik, itu kita harapkan. Ya, dan kami yakin, mudah-mudahan kita warga negara Indonesia harus taat terhadap hukum untuk ini. Ya, cukup teman-teman. Terima kasih. Dari Jakarta, Afdal dan Ipung melaporkan.